Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube, selamat bertemu kembali di Modelo Motor Channel. Kali ini saya bakal review buat knalpot racing. Ini produksi rumahan dari Purbalingga. Ini bahannya stainless steel. Yang atas ini knalpot standarnya. Ini standar bobok, mau diganti pakai yang ini. Ini saya baru kali pertama nyoba yang stainless steel. Biasanya saya beli itu galvanis semua atau plat biasa. Oke, ini mau saya pasang dulu di Tornado, ntar kita tes soundnya, kita cek soundnya seperti apa suaranya. Saya mau pasang dulu sekarang. Oke teman-teman, ini sudah saya pasang. Seperti ini viewnya ketika sudah dipasang. Proses pemasangannya mudah, PNP parah. Kenapa saya sebut PNP parah? Karena pemasangannya gampang banget. Baut push step bisa kepasang semua. Pedal rem masih oke. Terus bracket belakang juga joss. Lubangnya lurus. Sekarang kita tes sound rame-rame nih. Tes sound di seat Suzuki Tornado GS. Ini dipasang di Tornado GS. Spek mesinnya standar porting. Power set 100. Kita tes sound nih. Jangan menyalakan apa-apa dulu ya. Bang Kocok, jangan nyalain kompresor dulu ya. Mau tes sound biar suaranya real. Oke, saya nyalain dulu. Ini posisi stasioner atau langsapnya seperti ini. Halus. Berincing. Stainless steel. Kalau galvanis kayaknya bisa lebih kering lagi. Jet dan pilot jetnya standar. Ini sepertinya minta naik satu step pilot dan main jetnya. Seperti inilah suara stasionernya. Kita geber habis coba ya. Udah nih teman-teman nih, berisik, ntar domelin kita bor. Kemerincing parah. Hah? Motornya mana mas? Gak ada. Kita deketin deh, nih stasionernya begini. Ini merek jangan jadi patokan bro, ini Purbalingga. Kebetulan mereknya ini random. Apa sih namanya ini? Salah apa dah? Saya lupa namanya. Bahan stainless steel. Finishingnya oke gitu. Jadi saya dari dekat. Yang oke dari knalpot ini adalah lehernya. Lehernya kecil karena sepengalaman saya generasi apa ya, Jet Colette terutama RC series ini lehernya dia mintanya kecil. Kalau dikasih lehernya agak besar agak hempos. Dia patokannya jangan terlalu jauh dari leher standar. Ini kalau leher standar
Oke buat ini buat harian, ini biasanya pakai buat harian. Knalpot standar bobok, walaupun sudah kayak gini tapi performanya oke. Kalau buat harian gesit parah. Saya, woi siapa teman-teman yang mau test drive, test ride? Ayo Bang Bulu, minta tolong pakai maskernya ya, pakai maskernya dong. Masker. Kita lagi. Pada saat posisi dipasang, dibawa jalan gimana? Shutter bro. Jangan dipencet, itu engine stop. Kok gak nyala? Shutter lah. Nanti nih kalau motor bersih akan saya review buat referensi teman-teman. Udah bro, jangan jauh-jauh bro. Buset dah. Halus. Halus, garing. Tipikalnya suaranya seperti itu. Udah mau sore, ini udah mau maghrib teman-teman. Berisik, kasihan tetangga kita. Apa? Jos. Saya closing, nanti kalau ada waktu motornya kondisi bersih nanti ganti apa dulu ya? Oh, shockbreaker ya? Kalau udah ganti shockbreaker belakang akan saya review motor ini. Buat referensi teman-teman aja, ini airbrush bukan stripping. Oke, saya closing. Oke, teman-teman, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada teman-teman kita nih. Wizet. Ada Om Manuk, ada Ucup, ada Bang Padil. Bro, dadah semua, bro. Oke.